Bapak Gubernur yang Titian hormati, izinkan Titian melaporkan hari ini tepat 2 tahun sampun Pakis Bali Embas, dan Titian patut memanjatkan puji syukur serta matur suksema macam Bapak Gubernur, karena dengan lahirnya lembaga adat yang ada di MDA yang bernama Paiketan Kerami Istri, support dari Bapak Gubernur sudah luar biasa, memberikan anggaran hingga kita bisa bergerak, kemudian juga memberikan tempat untuk kita bisa melakukan kegiatan dengan sepantasnya. Dan kegiatannya untuk menunjang visi dari Pakis sendiri dan juga dari lembaga adat yang ada serta di MDA, dan visi dari Bapak Gubernur Nika, kegiatan dia satu sosialisasi, yang kedua aksi sosial. Jadi kalau yang sosialisasi, kami menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan agama, adat, tradisi, budaya kita, baik itu yang akan kita lakukan ke depan maupun yang harus kita tata, karena banyak yang sudah tergerus. Nah, yang satu lagi Nika, Bapak Gubernur, aksi sosial. Dari anggaran yang kami miliki, Nika, ada hal-hal yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Di umur 2 tahun dan kedepannya, Pakis semakin dapat menggeliat, semakin dapat meningkatkan peran sertanya di masyarakat adat khususnya. Upaya kita bersama untuk memperkuat desa adat ini, lembaga yang ada di dalam desa adat, paketan-paketan yang ada ini, yang 8 ini, harus kita perkuat fungsinya secara benar, secara terarah. Kita mengapresiasi Pakis Bali, Paiketan Kerami Istri, jadi desa adat Provinsi Bali begitu cepat banyak selama ulang tahun yang kedua.